kemarin nyanyi di Istana Negara. Kamu sempat mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia. Perasaan kamu bisa berada di Istana Negara seperti apa sih? Perasaannya Putri sangat senang, bangga, dan terharu sekali bisa ikut menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia ke-78 di Istana. Dan kemarin antusiasmenya luar biasa banget. Semuanya pada joget, pada ngerumuni Putri, dan pada apresiasi kepada Putri, itu luar biasa. Amerika Got Talent katanya mau main lagu rungkat ya? Enggak, siapa yang bilang? Input dari dua lagu kemarin yang agak susah menurut kemarin semuanya itu yang Melati Suci atau Rungkat? Alhamdulillah dua-duanya asik. Sempat kehilangan tempo Putri di lagu Rungkat itu. Oh itu, jadi itu ceritanya agak dikit, agak lucu sih sebenarnya. Jadi kan itu pada kumpul ya? Kumpul, terus Putri gak sengaja, Putri kepentok mic. Ini giginya kepentok mic. Terus pas lagi nyanyi itu ya kan kediem dulu, jadi baru ngikutin lagi. Dan emang kan delaynya juga lumayan tuh di situ, tapi untuk Putri pakai ear, jadi aman. Jadi sempat minta dukungan juga ke Jokowi, Jokowi juga mendukung seperti apa untuk di AGT? Alhamdulillah Pak Jokowi mendukung Putri. Put yang jadi perhatian masyarakat juga. Jangan apa dari Pak Jokowi? Put. Kemarin belum sempat. Oh belum sempat. Kemarin juga yang jadi sempat perhatian masyarakat bahwa gaun yang kamu kenakan di Istana Negara itu sangat cantik. Mungkin boleh cerita nggak sih Put, itu memang keinginan kamu pakai songket Palembang atau seperti apa? Itu dari desainernya, jadi desainernya Cici Tiffany Lim, dan itu Cici ngedesain dengan model songket Palembang tapi modifikasi, jadi modern songket Palembang yang modern gitu. Ada kayak butterfly ini yang disamping-samping. Nanti di AGT main lagu apa Put? Apa? Di AGT bukan lagu apa? Udah ada rencana? Nggak mau kasih tahu. Good, mungkin di AGT sendiri kamu akan membawa busana-busana khas Indonesia nggak sih untuk mungkin menampilkan budaya kita? We'll see later. Oke, sudah? Sudah. Thank you. Terima kasih, Putri. Iya, terima kasih Tante, terima kasih. Terima kasih.